Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwight Zero, dan kali ini kita akan bermain lagi Line Ranger lagi. Dan di sini saya akan mengabulkan salah satu request dari viewers ya. Nah, ini dari satu bulan yang lalu sebenarnya. Saya sudah pernah baca, cuma saya nggak sempat untuk buatnya terus karena di sini dia bilang izin request konten Bang Dwight PVP pakai Ranger collab only. Dan di sini dia dari Jirimi KW ya. Yuk, langsung aja kita akan coba buat timnya dulu. Yang artinya di sini saya harus buat tim yang full dari Ranger collab semua ya. Oke, mungkin kita akan filter dulu yang bintang atau semuanya aja deh dulu ya, yang berdasarkan level. Oke. Nah, di sini untuk yang Ranger collab-nya nanti saya akan ambil masing-masing satu dari setiap collab ya. Jadi nggak semua, misalkan kayak gini kan ada build, ada Black RX, ini kan dari Kamen Rider collab. Ini nggak saya ambil dua-duanya, tapi saya akan pilih salah satu. Oke, mungkin yang pertama dari Black RX ini berapa ya kemarin? Resistennya, cuma 48, sudah turun ya, karena kemarin saya cabutin ini untuk dari gear-gearnya. Oke, mungkin saya akan ambil build saja, karena di sini resistennya 100% kan ya. Oke, kita ambil build yang pertama. Lanjut di sini ada Meliodas. Ini udah pasti saya ambil sih Meliodas ya. Gak mungkin saya tinggal Meliodas, soalnya tanker utama di tim saya pun saat ini si Meliodas ya. Oke, lanjut lagi di sini. Ini kita buang dulu deh yang tim duanya. Ya, biar nggak ini ya, nggak ganggu. Oke, masih belum ada. Wah, ada Rachel dari Detektif Conan ini ya. Ini bintang 7 dan ini dulu salah satu tanker terbaik juga di ini di Line Ranger. Cuma udah nggak digunakan lagi ya, karena di sini dia ya istilahnya nih, kalian bisa lihat ya. Ini dia dari ininya, dari skill-skillnya udah nggak terlalu bagus juga kalau misalkan untuk yang zaman sekarang ya. Dia nggak punya ability juga nih si Rachel nih. Oke, KSM, si Kosim bukan collab, tapi harusnya ini selalu ada ini ya. Selalu ada di tim kalau bisa. Enggak, bercanda ya. Tapi kalau misalkan kalian mau masukin ya enggak apa-apa juga, kuat juga tuh. Oke, Levi. Levi pasti saya akan ambil ya. Ini Levi sudah saya naikin kemarin. Sudah level 190. Ini menuju level ini ya, level 240 ya. Oke, Natsumi dari Keroro. Masalahnya skill resistennya 70% aja nih. Ya mungkin kita masukin dulu lah ya di tim kedua ya. Nanti bisa di review lagi kan ya, atau kita direvisi maksudnya kalau di review. Oke, lanjut lagi di sini saya akan ambil apa ya? Godot? Phoenix. Mungkin Godot saya tinggal. Saya akan ambil Phoenix. Lanjut lagi di sini Bas. Oke, Bas ini dia jarak dekat masalahnya nih. Cuma kalau nggak salah ini udah bagus bukan sih? Nah iya, skill resistennya udah tinggi. Cuma di sini jeleknya dia ini mahal sama ini, sama gampang mati nih ya. Defense-nya juga nggak terlalu tinggi sih ini untuk si Bas-nya. Tinggi sih 100.000 tuh sebenarnya ya. Cuma coba aja kita masukin ya Bas di ini, di tim kedua ini di sini. Ini tim A nih malah. Tim keduanya malah yang tim B yang ini ya. Ini Bas dari Mega Man ya. Ini dia rivalnya Mega Man. Oke. Lanjut lagi kita lihat di sini siapa lagi yang saya akan ambil ya. Oke, bentar. Ah, di Dayan, wah udah ada Meli. Enggak usah saya ambil Ultraman. Aduh, Ultraman ini siapa yang mau saya masukin ya? Mungkin Zero kali ya. Ultraman Zero kali ya. Skill resistennya sih 90%, 92. Ini kalau 7 masih 0%. Gampang mati nih 7 ini. Dia buff attack. Oke, mungkin kayaknya Zero aja deh. Saya masukin Zero dulu, nanti saya revisi lagi mungkin. Rainer udah nggak mungkin karena saya udah masukin si ini, si Levi. Tonzura. Tonzura ini gimana ya, Tonzura ini kayaknya nggak dulu deh. Gori, oke, kita lihat ini si Gori, apakah saya bisa masukin Gori? Mungkin saya masukin Gori kali ya, tapi mungkin saya masukin di yang kedua dulu. Kita lihat lagi di sini, Dr. Eggman udah nggak mungkin, Ryu sudah pasti saya masukin. Terus Chun-Li, Chun-Li ini dia bagus sih sebenarnya Chun-Li ini ya.
Cuma di sini saya belum buka dari elemennya sama belum saya masukin gear-gearnya. Dan ini Renkikonya berdasarkan durasi kan ya. Ini offensive buff intelligence. Oke. Kita dulu deh ya. Azami, Azami buff, terus ini attack kali 2400 area damage. Bisa spawn clone juga, tapi kalau untuk yang hypernya ya. Azami nggak dulu deh kayaknya. Tapi tinggi juga ya, 2 juta ya untuk dari ini ya. Dari HP-nya ya di level 140. Ah, ini dia yang saya masukin, Phoenix. Oke. Tim A ini sepertinya kayak gini udah cukup ya. Sayang banget untuk Ranger dari collab ini nggak ada Ranger Flyer ya. Padahal saya butuh juga Ranger Flyer ataupun juga Air Ambush ya. Maya ini sebenarnya bagus, cuma saya lebih milih Phoenix tadi ya. Jadi nggak mungkin lagi saya masukin si ininya, si Maya. Hey, Snow Miku. Udah lama sekali nih, dari dulu juga nggak pernah saya pakai. Cuma saya naikin aja ke level Ultra ya, habis itu nggak pernah saya pakai lagi. Sayang banget ini ya, coba masih bisa di rework lagi sama developer, mungkin bisa lebih berguna tuh ya. Oke, lanjut lagi di sini kita akan lihat Saga keren ini, Saga sama Saka tuh keren banget sih kalau misalkan dulu tuh ya. Waduh, ini dari Sensei ya yang saya dapat cuma Ranger gratisannya aja. Si Pegasus Seiya, Hyuga sama ini si Shun, ini nggak dapat semua ini kita ya. Oke, lanjut lagi. Bapak Shinchan nggak usah masuk. Somchai, Naraku. Waduh, Naraku. Ini dia Naraku ya. Ini gratisan juga. Saya dulu ngincar Sesshomaru-nya ya, cuma nggak dapat-dapat. Ya udah, ini nggak apa-apa. Terus, wah ini cuma nentuin Ranger sudah 7 menit. Oke, lanjut lagi di sini Naga. Ini Naga nggak terlalu bagus sih. Ah, enggak terlalu bagus naga nih. Ini gratisan kan naga nih. Ini Six Angel juga. Siapa ya kira-kira ya? Tiga, enggak mungkin. Tiga, Bison, Willy, Lili Ruka. Ini collab kan? Si Raisali nih. Oh, sebentar ya, kita cari lagi dulu ya, bentar ya. Satu lagi kan ya? Ah, gini aja deh. Mungkin saya akan masukin Ranger legendaris collab nih ya di sini. Kita lihat nih bintang 5 dia. Dia adalah ya aduh, ini dia ya, Angry Bird. Oke, ini tipenya agility dia ya. Mungkin kita ini dulu. Kita pasangin gear dulu habis itu kita masuk ke PVP ya. Oke, jadi ini timnya. Ini tim B ini ya. Ini harusnya tim A cuma ya udahlah ini jadi tim utamanya yang pertama yang akan saya deploy. Terus ini tim yang keduanya ya. Ini aduh si Angry Bird nih udah dipasangin gear masih aja burik nih statnya. HP-nya aja nggak nyampe 1 juta. Oke, mungkin langsung aja kita akan coba lawan yang ini. Ini sepertinya sih mungkin masih bisa kita lawan ya. Mungkin kita langsung aja coba di sini. Yuk, ada Angry Bird. Yuk, ini kita keluarin dulu ranger-rangernya. Terus kita keluarin ranger kedua. Oke, ayo Angry Bird. Aduh, ini kita kena Blizzard. Kita coba kasih Super Guard aja dulu. Oke, itu Angry Bird masih ada ya. Jauh, deket banget jaraknya Angry Bird ya. Pantas aja cepet mati kayak gitu caranya. Oke, ini kita kasih lagi Angry Bird. Yuk. Ayo dong, mana ini Phoenix-nya? Oke, kita cepetin aja. Apakah saya masih bisa menang ini melawan musuh yang seperti ini ya? Oke, kita keluarin lagi. Kita keluarin lagi rangernya. Di situ kita kena Thunderstorm sekarang. Kita balik Thunderstorm juga. Oke. Kita kasih Blizzard. Oke, kasih ini juga Hellfire. Try hard sekali ya, karena agak susah ini. Aduh, ini cuma berharap sama 5 ranger utamanya yang tim satunya ini beban semua. Kecuali Natsumi kali ya. Natsumi sama Guri ya lumayan lah masih. Sisanya beban ini. Zero juga nggak terlalu bagus. Oke. Kita lihat nih ya. Apakah saya bisa menang di sini? Ini mumpung masih ini ya, bisa nge-hit si Phoenix ya dari jarak jauh. Oke, kita sepertinya menang. Kita lihat nih apakah si Angry Bird ini bisa bertahan nih, minimal satu lah ada Angry Bird bertahan nih. Ya Allah, mati dong. Ya oke, itu masih ada. Ternyata masih ada satu ini baru keluar tadi ya. Oke, kita berhasil menang di sini.
pakai Ranger Event ya, Ranger Event semua. Kita cari lagi ya, agak susah nyarinya nih yang istilahnya ya setara dengan Ranger saya ya. Ya bentar, saya cari dulu. Oke, ini ketemu lagi nih yang mungkin harusnya saya bisa kalahkan dengan tim yang saya punya sekarang ini ya. Yuk langsung aja kita akan lawan di sini. Dia punya Sally yang baru tuh. Cuma kalau misalkan yang Sally yang baru itu kan tipenya intelligence ya. Dia harusnya sih kalau nyerang tower yang utama, bukan tower-tower yang kayak di special stage, dia agak ini ya, agak kurang damage-nya ya. Kita lihat aja nih. Yuk. Oke, bener ya. Ini langsung ke dorong dia. Pakai tim yang seperti ini, apakah saya bisa ngeluarkan Angry Bird dengan tenang di sini? Oke, waduh emak, ya Allah mati. Angry Bird. Oke. Tapi di sini sepertinya no item, oke, langsung menang kita ya di sini ya. Oke, kok bisa di diamond 3 dia ya? Padahal rangernya tadi nggak terlalu ini ya, nggak terlalu bagus juga ya. Oke, mungkin kita akan coba cari lagi nih dua kali lagi ya. Yuk lanjut di sini kita coba ya lawan yang ini. Waduh ini udah legend dia tapi. Oke, coba aja lah ya. Kita coba lawan tim ini pakai tim saya yang semuanya ranger collab nih ya. Yuk kita keluarin dulu untuk ranger-rangernya. Kita cepetin terus kita pasang ranger yang kedua nih. Oke. Dia udah di legend. Oh tapi kayaknya bisa menang nih. Mungkin dari gear setnya nggak terlalu bagus kali ya. Cepet banget soalnya mati itu. Ini saya juga nggak punya shield generator jeleknya di tim yang ini ya. Untuk yang tim yang saya pakai nih yang saya nggak perhitungkan tau gitu saya nggak ini sih. Nggak masang si Phoenix tadi ya, mending si ini kan. Si siapa namanya tuh? Yang bisa shield generator. Oh, tapi pakai Ray juga bisa sih, saya punya Ray ya, kenapa nggak saya pasang tadi ya. Meskipun juga Ray itu dia salah satu ranger yang dulu sangat dipakai sekali. Ray dari Evangelion ya. Dia bisa shield generator waktu dulu itu. Top player itu make itu semua waktu itu. Dan di situ saya masih belum punya ya. Yang saya punya cuma Shinji waktu itu. Oke, kita berhasil menang lawan legend dan ini dia di diamond 3 ini ya masih ya. Oke, ini saya mau lihat nih saya penasaran kok bisa ini. Oh iya, ini nggak ada bintang 7-nya, semua rata gear gratisan. Ini wah gila ini full set ya, full set Halloween ini. Oke, yuk langsung kita akan coba lawan tim yang ini. Ini dia semuanya Hypermaster ya. Kita lihat nih apakah saya bisa melawan semua tim yang Hypermaster dengan semua Ranger Collab, nggak semua Ranger Collab sih, 10 Ranger Collab yang saya punya. Oke, awal-awal kita keluarin dulu tim yang GG-nya ini, terus kita keluarin tim bebannya. Karena mereka tidak berguna semua, cepat sekali matinya ya. Oke, oh nampaknya bisa menang nih ya kita ngelawan semua rangernya yang hyper-hyper nih. Super hyper. Master hyper, oke. Oke, kita kena blizzard cuma nggak masalah, ini kita masih bisa tahan ya. Yuk, kita lihat lagi di sini. Semoga ini bisa ini ya. Semoga bisa masuk ini si rednya nih, si Angry Bird. Oke, Gori mantap sekali. Akhirnya Gori berguna ya. Dia bisa ini bertahan di depan situ. Apakah no item lagi di sini? Oke, keluarin ini tim kedua si Angry Bird. Angry Bird ini ada dua ya. Yang pertama yang merah ini sama yang kuning tuh. Oke, oke, Angry Bird. Tidak mati, aduh mati ternyata. Oke, sip, yang penting ada Angry Bird-nya satu di situ ya. Oke, ini kita menang, berhasil menang melawan yang Hypermaster semua rangernya. Mungkin satu kali lagi ini ya, ini mumpung ada satu ini, satu kesempatan lagi dengan dua bulu rainbow ini. Oke, yuk, kita akan coba lawan yang ini. Ini ada si Himawari di sini, kita akan coba saja. Ada Eren, ada Mikasa juga. Langsung saja kita akan melawan tim terakhir di sini dengan Ranger Collab kita nih. Oke, yuk langsung aja kita akan gas di sini. Oke, woi, jangan dulu nih harusnya. Kita keluarin tim utama dulu harusnya ini ya. Oke,
Wah, nampaknya susah sekali ditembus itu Bell sama Rimuri, Rimuru, siapa sih namanya? Rimuru Tempest ya, ya. Rimuru Tempest kan ya. Ternyata kita kalah ya. Waduh. Dan ini kita akhirnya kalah ini menggunakan ya ini tim Ranger Collab kita. Ya sudah, ini berarti kita berhasil menang 4 kali dan kalah sekali ini ya. Oke, ini kita lihat di sini, si Proxly nyerang saya nih. Ini si Tom, kita kalah sama si Tom tadi. Ini si Dika, bukan Dika. Ini dia nyerang saya tadi ya. Ini tim utama berarti ya. Ini saya berhasil menang 4, 1, 2, 3 sama yang terakhir di yang wave tadi yang pertama nih ya. Dan yang terakhir tadi kita kalah lawan si Tom dengan menggunakan tim yang full dari ini semuanya collab ini ya. Yang ini tim yang ini ya. Oke, kalau begitu terima kasih banyak buat kalian sudah menonton ya. Jika kalian suka langsung saja ditinggalkan like, di subscribe juga untuk video Line Ranger lainnya, dan jangan lupa di share ke teman kalian. Kalau di sini saya sudah ada ya PvP pakai semua dari tim saya, 10-10-nya ini semua Ranger collab ya. Dan di sini saya berhasil menang 4 kali dan kalah juga sekali ya. Dan meskipun itu juga tadi saya harus ini ya, harus nyari-nyari juga ya istilahnya dari lawan yang seimbang ya, tapi lumayan lah ya nih. Karena di sini kita di carry sama 5 tim utama saya ini ya. Ini untuk tim keduanya ini malah beban ini ya. Mungkin si Natsumi lumayan lah ya, Natsumi sama Gori lumayan nih, yang lainnya beban semua. Rebirth nih apalagi nih. Sudah dikasih gear nggak nyampe 1 juta, attack-nya juga nggak nyampe 10 ribu ya. Aduh ya sudahlah, nggak apa-apa ya, yang penting kita sudah bersenang-senang menggunakan Ranger Collab kita. Kalau begitu terima kasih banyak, sampai jumpa, dadah.